Kemarin Dahsyat, salah satu acara musik unggulan di layar kaca RCTI, merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Layaknya pesta ulang tahun, kemeriahan dan keseruan juga mewarnai perayaan HUT Dahsyat kali ini. Keseruan sudah dimulai saat acara dibuka dengan kehadiran rombongan karnival yang berparade di hadapan para penonton dengan baju berwarna-warni, disusul dengan unjuk penampilan para anggota komunitas. Namun aksi mendebarkan adalah duet dua host Dahsyat, Raffi Ahmad dan Felicia Angelista, yang meluncur dari ketinggian lantai 8 MNC Tower menuju panggung Dahsyat. Dan inilah kemeriahan serta ketegangan yang mewarnai perayaan HUT Dahsyat kemarin. Bawa bendera Dahsyat. Kita lihat sebelah sini. Itu dia Raffi bawa bendera Dahsyat. Raffi Ahmad membawa bendera Dahsyat. Very keren, Feli. Kamu hebat. Tadi Raffi turun dari atas gedung lantai 8. Jadi tadi openingnya emang dikonsep keren banget sama tim. Rasanya turun dari lantai 8 udah biasa lah. Dulu kan saya sering. Itu kan saya naik yang begitu udah sering. Jadi saya gak pernah takut. Yang cuman ketakutan saya kalau ditinggalin sama teman-teman saya. Tapi seru lah naik dari lantai 8 turun sama Feli ya. Sebenarnya pas di atasnya serem lihat ke bawah. Jadi deg-degannya tuh pas mau ngelangkah udah mau kayak udah enggak napaknya itu loh. Tapi kalau pas udah ngeluncurnya sih enggak berasa apa-apa. Yang dirasain cuma feel free gitu. Istilahnya kayak sekalian refreshing gitu lah. Setelah pagi hari perayaan ulang tahun berlangsung di halaman studio MNC, kemeriahan dan keseruan HUT Dahsyat berlanjut di siang harinya. Kali ini para host Dahsyat, Raffi Ahmad, Denny Cagur, Anwar, Dede, Shanas, Ayu Dewi yang tengah hamil, dan Feli berbaur dengan ribuan warga Cilengsi yang hadir di salah satu mall guna bersama-sama merayakan ulang tahun Dahsyat. Para penonton dihibur dengan penampilan sejumlah band papan atas di tanah air, termasuk duet dua penyanyi cilik, Romaria dan Zara. Lalu seperti apa repotnya Feli dan Shanas yang tak mau terkena panas matahari di panggung Dahsyat? Oh lumayan lah ya. Terus topi juga. Iya ini aku galau antara, coba sini dong kak. Matching gak ya? Putih aja ya? Biar mukanya aman dari matahari, kita pakai sunblock. Yeay! Oke. Cilengsi. Ini live-nya sore yang di Cilengsi. Wah, keren deh. Semoga Dahsyat bisa meraih penonton-penonton baru, penonton lamanya tetap setia. Mulai dari ibu-ibu, anak-anak, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, ternyata banyak yang menggemari Dahsyat. Terima kasih buat supportnya selama ini. Nah, makin cinta sama hostnya, insya Allah hostnya juga seumur hidup ya, nggak diganti. Amin, ya. Yang baru banyak nggak apa-apa, tapi yang tua jangan terganti. Iya. Perayaan ulang tahun Dahsyat kali ini ternyata tak hanya diwarnai dengan kemeriahan dan keseruan semata. Aksi sosial berupa bazar sembako murah seharga Rp900 per paket dan juga donor darah menjadi bentuk kepedulian keluarga besar Dahsyat pada sesama. Tapi benarkah Anwar sempat takut saat akan mendonorkan darahnya? Maka inilah keseruan serta kehebohan para host Dahsyat saat berjualan sembako dan juga mendonorkan darah mereka. Oke pemirsa, sekarang aku lagi mau didonor, tapi sebelum donor itu kita harus ngikutin prosedur dulu. Kayak tes tensi darah, tensi tekanan batin gitu. Kita beneran bisa atau enggak nih. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan niat baik kita bisa lancar. Jadi yang bisa adalah orang terpilih, itu Anwar. Ikutin ya Anwar ya, dia mau donor darah.
Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kenapa? Mbak! Tarik nafas ya. Lelaki beneran, Bar. Alhamdulillah udah donor darah tadi sih, kayak pertama sih kayak sakit kan, dicolok gitu kan pakai suntikan. Terusnya diambil darahnya agak kayak linu. Pertama aku takut. Terusnya pala aku agak puyeng, terus badannya juga kayak enggak enak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah badannya enteng karena mungkin darahnya kita dikeluarin kali ya, dan tangannya sih agak linu dikit karena tadi kan habis dijepit pakai tensi darah kan. Jadi ya itu biasa lah ya, sakit-sakit dikit. Euforia ulang tahun dahsyat tak hanya berasal dari para host dan juga penyanyi ataupun musisi papan atas yang hadir mengisi acara. Para pemain sinetron unggulan RCTI pun turut memeriahkan. Mulai dari artis-artis tukang ojek pengkolan, para pemain sinetron dunia terbalik, dan juga bintang-bintang muda roman picisan. Lalu seperti apa kemeriahannya? Masih dari rangkaian kemeriahan HUT ke-9 dahsyat yang bertabur bintang, tak hanya penyanyi dan juga musisi, tapi juga artis-artis sinetron unggulan dari RCTI pun juga hadir untuk meramaikan acara. Lantas seperti apa aksi para bintang seperti tukang ojek pengkolan dan dunia terbalik bersama Ben Wali di acara ulang tahun dahsyat? Dan bagaimana pula aksi romantis dan membuat baper dari Arbani Aziz saat merayu Adinda Azani lewat puisi dan lagu?